Oke guys, merintis jalan, merambah hutan, kebun Nek Hasna sudah banyak didapat hasilnya. Lihat yang tadinya hutan belantara, kalau istilah Kutai ini hutan robot belantara, hutan sangat robot, gelap sekali, tidak terlihat cahaya. Sekarang sudah mulai terbuka, cahaya matahari sudah terlihat, terus sekarang lagi disensor. Ternyata di hutan, di kebun nenek, banyak lebannya, kayu leban, pohon leban. Dimana pohon leban ini guys, bisa dijadikan kayu arang. Alhamdulillah bagus kayu arangnya. Jadi nanti pohon-pohon leban ini akan dibakar, dijadikan kayu arang. Tuh banyak pohon lebannya kan. Besar sekali pohon lebannya. Tuh hasil potongan-potongan. Jadi barang siapa yang butuh kayu leban, banyak kayu leban saudara-saudara. Untuk dijadikan kayu arang. Sementara Bang Soleh lagi ngambil saripatinya, benda untuk dimakan, enak, manis. Benda sawit leh. Benda ya. Benda. Kalau orang Kutai bilang benda. Ate, sementara Ate lagi mancing. Oh, thank you.
Anunya, kalau dia ni, cari dia.